Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Cak Yu di channel. Jadi sahabat-sahabat Cak Yu di channel, sore kali ini saya berada di jembatan Ngadi Lur. Jadi di bagian Kediri Selatan. Jadi ini progres kondisi pembangunan jembatan Ngadi, perbatasan antara Desa Ngadi dan Desa Njeli Tulungagung. Jadi ini kondisi pembangunan jembatan ini kondisinya sudah 40%. Dan mudah-mudahan jembatan Ngadi ini cepat jadi, dan nanti bisa dilewati roda 4 dan roda 2. Jadi jembatan ini sangat megah dan kokoh lur. Jadi ini banyak pekerja mulai merakit besi lur. Ya, mudah-mudahan jangan hujan dan yang kerja diparingi tetap sehat biar jembatannya cepat jadi lur. Betonnya juga sangat kokoh. Nah, ini penyangga besi betonnya sudah mantap. Ini proses perakitan besi, persiapan untuk dicor. Jadi bangunan jembatan sangat lebar dan bangunannya sangat super dan kokoh. Mudah-mudahan jangan hujan supaya jembatan ini cepat jadi lur. Jadi ini proses perakitan besi, terus nanti selesai dicor lagi lur. Nah, mudah-mudahan tahun baru sudah selesai jembatannya, bisa dinikmati ngerayain jembatan yang baru.
Jadi jembatannya kalau sudah jadi lur, sangat megah, kuat dan kelihatan mewah lur. Jadi ini adalah jembatan di Desa Ngadi bagian Kediri Selatan, perbatasan Kediri dan Tulungagung. Dan mudah-mudahan kita berdoa bareng cepat selesai. Jadi jembatan Ngadi ini bisa dilalui kayak dulu, seperti truk, bis bisa lewat lur. Jadi mungkin cukup sekian. Mungkin bila ada tutur kata mungkin yang keliru atau kurang pas, kiranya dimaafkan ya. Dan mudah-mudahan video sore kali ini bermanfaat dan menginformasi panjenengan bahwa jembatan Ngadi ini masih 40%. Dan mudah-mudahan nanti tahun baru sudah bisa dilewati. Jadi cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selawase. Kopi pahit mantap. Laskar rewel. Bye bye.